Terus bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uri TV. Kali ini kita akan membahas tentang BCS atau body condition score untuk sapi. Body condition score untuk sapi adalah cara untuk menilai seberapa kurang atau lebihnya nutrisi bagi sapi. Cek. Ya. Yeah. Body condition score sapi dapat dikatakan atau dibilang lebih mudah adalah cara mengukur atau melihat sapi itu gemuk atau tidaknya. Dinilai dari beberapa aspek. Ini yang pertama yang dilihat dari untuk nilai BCS adalah ini, bagian ini. Kalau bagian ini masih kelihatan atau masih terlalu menonjol, itu berarti body condition score itu ada nilainya. Yang paling tinggi adalah nilai 5 ya. Di sini masih kelihatan. Kalau yang sudah gemuk kan rata. Yang kedua adalah rusuk tulang iga ini. Ini kalau sapi yang normal tuh yang kelihatan sampai 3 doang. Kalau yang sudah gemuk itu kadang nggak kelihatan. Kalau yang biasanya yang kurus kayak yang sebelah sana itu kurang gemuk, itu kelihatan semua, kadang 4-5. Oke nih kan? Yang ketiga untuk menilai kegemukan sapi adalah bagian ini, apa namanya ini? Pinggul, tulang pinggul sapi. Yang keempat ini kalau masih terlalu menonjol kurang berarti. Ini punya ini juga kurang. Yang terakhir adalah tulang ekor. Ini sudah terisi daging semua. Kalau belum kan seperti yang ini, masih terlalu menonjol tulang ekornya. Ini kurang. Ini kalau diberi nilai ini dapat 2 doang ini, kalau itu 2,5 lah. Cara menambah atau cara agar menambah atau mempertahankan BCS sapi. Pertama adalah menjaga nutrisi sapi. Kalau masih petani seperti saya biasa itu cuma hijauan aja ya, itu udah habis. Itu sisanya di sana sedikit untuk diet saya. Yang nomor 2, alternatif untuk nyombor ya. Nyombor adalah tambahan nutrisi bagi sapi. Kalau nggak dicombor bisa itu cuma apa ya, hijauannya harus lumayan banyak. Untuk takaran hijauannya, kalau cuma hijauan doang itu untuk sapi 10% berat sapi ya. Untuk berat sapi 200 kilo, hijauannya ya 20 kilo lah ya. Biasanya ya. Kalau untuk campuran tuh cukup 2%-nya aja. Kalau sapi 200 kilo ya 2 kilo aja. Itu hanya untuk menjaga. Kalau ingin nambah berat badan ya cukup nambahi porsi makan aja. Seperti ini. Saya ini masih bagus badannya, belum sampai jembling. Ponnya cedok. Untuk seperti saya petani ini, kalau memberi makan ya hijauan. Saya
kadang kalau nggak ngarit ya saya beri semburan sedikit. Ya adalah cuplikan ngaritnya nanti ya. Dan gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.